ini kita mau ke sumber urung-urung. Wah, ada pohon besar nih di sebelah kanan kita. Dan kita mulai masuk hutan. Tuh, pohon-pohonnya besar-besar. Wow. Nih kita lurus aja. Ke sini nih. Itu apa itu? Pohon apa itu? Beringin besar itu. Sini pohonnya emang besar-besar banget. Itu cepat nyatran atau apa? Enggak tahu. Itu ada kayak apa ya? Pos gitu. Pos apa ya kira-kira? Pos satpam. Mana satpamnya? Oh, ini tempat ritual ternyata, kayak nyadran gitu. Nah, itu ada bunga-bunganya. Jadi di Indonesia itu begitu ada mata air yang keramat pasti ada ritual-ritualnya. Ini namanya Telaga Urung-Urung. Ada ikannya. Ini berarti airnya dari sana, Kak? Iya. Di sini ini namanya mata air sumber urung-urung. Nah, di sini tempat orang biasa ritual. Di Indonesia itu emang identik sama ritual-ritual kayak gini ya. Ada kembang, cok bakal, terus ini bekas dupa-dupa yang dibakar. Nggak tahu itu apa. Nah, itu kayak ada kolam gitu, mata air. Dan di sebelah kiri kita ini ada sungai sana. Ini view dari seperti pos satpam tadi mengarah ke jalan. Banyak pohon-pohon yang tumbang-tumbang, terus kemudian dipotong, cuman dibiarkan begitu saja. Nah, kalau kita keluar dari tempat ritual, kita langsung mentok di embung urung-urung. Nih, depan kita ini. Embung urung-urung ini desa mana, Kak? Sukosewu. Desa Sukosewu. Itu di pojokan ada kayak rumah kecil itu toiletnya bisa digunakan. Ini embung urung-urungnya. Di sini banyak ikannya. Terus ini juga ada flyovernya. Itu kalau mau naik itu di kayak rumah yang tingkat. Meluncur seret nyebrang embung urung-urung. Hai Bunda, kali ini kita berada di embung Sukosewu. Ini pintu masuknya. Ini kita lagi rame-rame ke sini. Ada bangunan
ada tangganya ke atas, itu buat flyover. Dari atas sana bisa meluncur ke seberang embung. Embung ini terkenal dengan embung urung-urung. Yuk kita jalan-jalan menelusurinya. Di embung ini banyak banget ikannya. Tadi saya lihat ikannya itu berwarna hitam gitu. Ya cukup lumayan besar. Cuman ya nggak besar-besar amat. Nah, itu air itu tadi mengalir dari sumber mata air urung-urung yang tadi kayak apa ya? Ada tempat ritualnya itu loh, biasa kan orang Indonesia suka apa namanya nepi atau apa itu ketika malam pakai kembang, pakai dupa, terus pakai cok bakal atau apalah. Jadi persim mulai simpang panjang, itu ditutup. Kau urus deh. Ya. Stop. Orang jam-jaman. Nah, dia kan jam 8 malam nih. Nanti Malang full. Wong arah-arah temen tuh nang Batu, tenang Malang ini susah. Jadi nih, John. Beli batu. Di sini disediakan tempat duduk dari potongan pohon besar yang dibentuk sedemikian rupa menjadi meja sama kursi. Nah, seperti ini. Terus ada juga yang terbuat dari bambu. Ada juga penjual makanan, namun untuk hari ini masih libur karena nggak tahu, mungkin karena ada peraturan. Derek Langkung mas. Nih kita mau turun. Pakai tangga, hati-hati. Ada aliran kecil, kayak got gitu. Nah, kalau kita lurus ke depan, itu ada seperti jembatan. Nih, ayo kita telusuri terus. Seperti jembatan ini adalah pengatur airnya. Nah, kayak gini. Kita melewati jembatan. Di sebelah kiri ini bangunan toilet. Nah, kalau di sebelah itu ada orang yang sedang duduk di tangga, itu adalah pemberhentian flyover. Jadi kita naiknya itu dari rumah tingkat itu meluncur, berhentinya nanti setelah melewati embung, terus kita turun berhenti di tempat yang telah disediakan. Yuk kita lihat.
Ini kok ikannya pada nggak kelihatan ya tapi ya? Itu. Ada yang besar. Nah, tadi itu kita ke sumber mata air yang ada di depan sana. Nah, itu yang banyak pohon besar-besarnya itu tadi. Jadi ini kayak terusan gitu dari sumber mata air menuju ke embung yang berada di sebelah jalan.